cita-cita masa jadi apa? Apa harapan Ibu dari Baitul Mal, Bu? Tanggapan masalah sunat masal ini, Bu? Kalau harapan kami, semua yang kita lakukan ini menjadi suatu kebanggaan, khususnya kepada Baitul Mal bisa berbagi rezeki melalui badan yang sudah ada. Kecil-kecil kita ini bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya. Alhamdulillah. Rasa sukacita juga kepada warga, saya rasa juga sangat sangat merasakan manfaatnya. Bahagia pastinya, ya. Juga bahagia. Jadi kalau ke depannya tahun ke depannya gimana? Mudah-mudahan biar bertambah banyak lagi dari ini, ya. Berarti kita berharap ke depannya yang mati semul berkurang. Tapi walaupun makin miskin berkurang, manfaatnya lebih banyak kepada masyarakat tidak mampu yang masih membutuhkan. Nah, Ibu, ini apa tanggapan ke depannya, Bu? Masalah mualaf ini. Mualaf ini apa yang Ibu rasakan dengan setelah masuk menjadi mualaf di Baitul Mal dengan di Baitul Mal? Pokoknya yang pasti lebih apa dari sebelumnya, lebih terasa ya, ada rasa imannya di hati terasa berarti, itu yang berbeda dari sebelumnya, sudah dapat keyakinannya tambah kuat ya, insyaallah. Dari segi masyarakatnya gimana, Bu? Maksudnya masyarakat kita di lingkungan Islam selama ini bukan dengan non muslim ya, sekarang sudah berlingkungan dengan orang muslim semua, bagaimana tanggapan mereka sama Ibu, silaturahminya bagaimana? Bagus juga, bagus ya. Selama saya ini enggak pernah kesini. Maksudnya mereka juga mau mengajar dia. Saya pun tidak belajar. Mereka juga tidak pernah memisahkan, oh ini agamanya dari lain. Tidak ada berarti ya. Kalau tentang baik, bagus semua ya, Bu Non ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Kasih, Bu ya. Assalamualaikum.